Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, tadi sudah buat soalan dalam Google Form. Sekarang proses perbincangan. Soalan 1. Okey. Yang 1 dia beri tengok ni paksi Y, ni paksi X dia beri. Dalam gambar rajah di bawah, Q ialah titik tengah. Nampak Q titik tengah adalah 5, 7. Dan PR adalah garis lurus. PR garis lurus. Okey, sekarang kalau tengok kat sini, paksi X 2 dengan M. Okey, dia suruh cari ni lah M. Paksi Y pula 5, 9. Okey, paksi Y tak perlu cari sebab M ni berada pada paksi X. Sebab apa? Sebab 5 tambah 9 dapat 14. 14 bagi 2 dapat tak 7 titik tengah? Ha, dapat. Jadi kita perlu cari M je. Jadi menggunakan paksi X. Okey, ni cara penyelesaian dia. Paksi X 2. 2 ni tambah dengan M, maka bahagi dengan 2 sama dengan 5. Sebab apa 5? 5 adalah titik tengah. Jadi selesaikan, pindahkan 2 ni pergi ke atas, 2 ni bahagi naik ke atas jadi darab. Jadi 2 tambah M sama dengan 10. Okey, bila dapat 10, maka pindahkan 2 ni, 2 operasi dia tambah pergi ke sebelah jadi tolak. Maka 10 tolak 2 dapat 8. Maka M ni nilai dia 8. Okey, jadi berapakah titik tengah? Berapakah nilai R? Okey, M kita saya tahu M 8. Kalau soalan tanya berapakah nilai R, maka nilai R ialah berapa? Ha, berapa nilai M tadi? M tadi adalah 8. Lepas tu 9. Itu sahaja. Dah siap. Okey, setakat itu sahaja pembincangan untuk hari ini. Berjumpa di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.